Orang yang menambah ilmu, pertama kalau dia mula-mula dapat ilmu, dia mula sombong. Sombong kita mungkin tak marah orang, tapi sombong kita cerita banyak-banyak. Maka tu pun kita kata, eh tak boleh, kita petang dia sembang petang, oh jangan kacau, tak boleh. Wah, riaknya. Maknanya kita kalau boleh, kita nak cakap elok. Kerana orang yang awal dapat, orang yang menuntut ilmu peringkat pertama, memang dia akan jadi sombong dengan ilmunya. Kalau dapat ilmu tu pun cakap elok-elok sangat. Jangan cakap keras-keras, jangan cakap pandai macam kita pandai dok. Okay? Itu langkah pertama orang mula-mula dapat ilmu. Mungkin 3 bulan yang pertama kemarin ke, 2 bulan yang pertama ikut sembang petang ke, rasa macam wah. Macam tu. Tapi kalau dia terus-terus, okay? Terus-terus menambah ilmu, dia akan jumpa namanya tawaduk. Dia akan jumpa namanya Allah, banyaknya benda belum belajar. Macam tu. Oh, bahagianya rasa dapat belajar, syukur Alhamdulillah masih dapat belajar. Itu peringkat kedua. Maka dia jadi rendah hati. Okay? Kalau dia terus-terus belajar juga, terus-terus tambah ilmu, akhirnya dia akan merasa satu perasaan, ya Allah, aku tak tahu apa sebenarnya yang aku tahu ni. Terasa terlalu banyak benda tak tahu. Itu tak tahu, ini tak tahu, dan merasa diri terlalu sikit ilmunya. Bila tengok orang, rasa, oh ya, orang tu hebat. Tengok orang, maknanya kalau kita kata, kalau Hasan Al-Basri, okay, ulama besar, dia pegang prinsip apa, kalau dia jumpa orang tua, oh ya, untung orang tua ni mesti dah banyak ruang dan kesempatan buat ibadah, aku ni baru sikit. Jumpa pula orang muda, oh ya, untungnya dia tenaga masih kuat, dosa masih sikit untuk terus beribadah. Itu kalau jumpa, aku ni ya Allah banyaknya masa muda yang hilang, contohnya. Kalau jumpa kanak-kanak, ya Allah, untungnya kamu. Kamu belum ada dosa lagi. Aku ni dah masa mudanya banyaknya dosa, masa kanak-kanaknya dan sebagainya. Itu cara orang tawaduk. Orang yang ada ilmu yang benar, yang hatinya. Yang ilmunya masuk ke dalam hati yang baik. Ilmu yang masuk ke dalam hati yang jujur, yang ikhlas, yang lembut, yang redha. Itu ceritanya. Bila lagi masuk, lagi banyak kita tak tahu dan kita rasa orang pandai, kita tak pandai. Kita rasa, ya Allah, pandainya dia. Dia mesti banyak ilmunya tu. Kita ni rasa sikit. Like, the more you learn, the more you forget, kata orang putih. Tapi kalau kita ikut Islam, dia kata lebih banyak kamu belajar, lebih banyak kamu rasa tak tahu. Jadi kalau jumpa rasa tak tahu dan merasa orang tu bijak, orang tu pandai, orang tu tu, orang ni gini, bermakna kita dah sampai ke peringkat ketiga. Tapi tidak bermakna tidak berani berhenti, tak. Okay? Maknanya terus menambah sebab ketika itu, bila kita dah rasa kita ni tahu sikitnya, jadi lagi nak gali lagi ilmu, lagi-lagi nak cari buku, lagi-lagi nak cari ustaz, lagi-lagi nak cari YouTube. Okay? Kerana apa? Kerana bila Allah bagi kita rasa kurang itu akan memotivasi kita. Okay? Okay? Kita kata motivasi kita untuk menambah. Akhirnya tidak banyak lagi buang masa, tidak banyak lagi cari hai orang, tidak banyak lagi marah orang, tidak suka bergaduh, tidak suka marah-marah. Ini sebagai tanda bila ilmunya sudah masuk ke hati yang kudus, di hati yang baik, di hati yang tenteram, di hati yang tenang. Kalau ilmunya masuk ke hati yang kacau bilau, dia sombong, dia riak, dia ujub, dia nunjuk-nunjuk, dia bagi tahu orang, dia itu, dia ini. Okay, waalaikumsalam. Maka kekuatan, waalaikumsalam Mar. Maka ini kekuatan-kekuatan yang nak kita pegang. Setelah 8 bulan, 9 bulan ikut sembang petang, rasa-rasa hatinya beza ke dok? Ataupun sama je sombongnya, bengkaknya, benjolnya, marahnya, sakit hati. Kalau masih sama, istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahaladzim. Bantu aku, ya Allah, jadikan ilmu ini penawar. Ya Allah, jadikan ilmu ini penyuci. Ya Allah, bersihkan hati aku. Ya Allah, letakkan ilmu aku ni di hati yang bersih. Ya Allah, jadikan ilmu ini untuk dapat buat amal. Ya Allah, aku nak dekat denganmu. Ya Allah, doanya banyak. Sebab bila kita berdoa macam tu, nanti kita nangis. Bila nangis tu, memangnya datangnya dari hati yang luhur. Okay? Itu cerita menuntut ilmu. Okay? Kadang-kadang kalau ulang-ulang tu minta maaf banyak aje lah.
Kerana sifat ilmu itu ataupun sifat seseorang yang suka mendidik itu, dia suka ulang-ulang. Okay, dengan mengulang-ulang itu lekat, kuat, padat, jelas.